Ini insya Allah jauh di bawah harga pasar karena memang tujuannya kita setengah. Jadi ini buktinya ya, kita menerima uang 1.300.000 dari kepala sekolah Ketobrik, tujuannya untuk setengah Pak ya. Jadi Pak Jiman ini salah satu kepala sekolah guru di Ketobrik, dia memang sengaja nambahi sedekah untuk beli telur. Ya, jadi dia cuma ngasih duit, tidak mau ngambil telurnya. Ini Pak Ji, Pak, saya terima, mudah-mudahan berkah barokah. Ya, amin. Udah, Pak Ayu.